Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam petang semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Sebelum itu, kita membicarakan tentang di atas permintaan kami akan membincangkan pada petang ini mengenai plan pendidikan simpananlah. Sebelum itu kita harapkan viewers mohon share, like semua di FB page Warhamna tersebut sebab kita nak sebarkan kebaikan kepada orang lain. Kali ini saya bersama dengan Wan Zai sebagai assistant sales manager Warhamna. Apa sihat Wan? Alhamdulillah. Terima kasih, sihat alhamdulillah. Okey kali ini kita akan kupaskan lagi lah mengenai macam mana cara perancangan kewangan dan juga perancangan untuk membuat plan pendidikan simpanan lah. So selebihnya saya harapkan Puan Zai akan explain lebih, boleh? Okay, baik, terima kasih Akmal. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada tetamu, guest kita punya viewer FB Live kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada Cik Akmal kita sebab last week saya sendiri yang mewawancarakan mengenai 15 minit bicara kewangan bersama dengan Cik Farid, tapi kali ini diizinkan saya untuk menerangkan dan berkongsi mengenai plan intellect kepada viewer FB Live kita. Okey. Hari ini adalah untuk menerangkan mengenai plan intellect pendidikan, iaitu plan pendidikan untuk anak-anak. Izinkan saya untuk explain dulu apa itu intellect plan. Rancangan ini ataupun plan ini adalah untuk membantu menyelamatkan kewangan ibu bapa ketika anak ingin melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Okey, di samping itu memberi perlindungan kepada anak-anak anda dari segi sekiranya berlaku kematian ataupun lumpuh hilang upaya kekal. Okey, apa yang saya cuba highlightkan di sini, kepentingan untuk intellect ini adalah untuk kepada kanak-kanak yang boleh mendaftar di usia seawal 14 hari sehingga usia mereka 5 tahun. Okey. Kerana ini untuk membolehkan anak-anak anda mendapat manfaat atau faedah yang maksimum dalam perancangan plan ini. Intellect memberikan sokongan yang diperlukan dalam menangani kenaikan kos pendidikan anak-anak di masa akan datang. Sebab apa yang kita tahu sekarang, kos pendidikan di waktu sekarang adalah tidak sama dengan kos pendidikan akan datang di usia anak 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. Saya difahamkan ketika ini ramai yang di luar sana, maksud saya difahamkan PTPTN tidak akan lagi diadakan kerana defisit yang kita lakukan sekarang, peminjam-peminjam sekarang tidak melunaskan pinjaman mereka, dan saya risau untuk jangka masa akan datang kemungkinan PTPTN tidak akan diwujudkan. Dengan itu, plan intellect ini adalah satu-satunya untuk membantu golongan-golongan ibu bapa di luar sana bagi mencukupi ataupun mewujudkan dana perbelanjaan ketika anak menginjak usia 18 tahun ke atas. Okey, itu disebabkan plan intellect ini ditugaskan adalah untuk mempunyai ataupun mencukupi dana bagi ibu bapa yang mempunyai anak di luar sana. Okey, apa yang cuba saya highlightkan di sini adalah garis hayat plan intellect. Sebagai senario yang kita lihat di belakang ini adalah pada usia anak berusia 1 tahun dan payer ataupun peserta adalah ibu bapanya yang berusia 30 tahun. Okey, orang yang dilindungi di sini adalah anaknya,
Okay. So, tempoh untuk jangka hayat plan ini adalah selama 25 tahun. Di mana pada maturity ataupun tempoh matangnya akan mendapat keuntungan mudarabah itu kongsian bersama sebanyak 5.5%. Okey, seawal bermula dengan RM100 sebulan. Okey, anak-anak ini layak untuk menyumbang dalam plan intellect plan. Okey, orang yang dilindungi tadi adalah anak dan peserta ibu bapa adalah merupakan peserta bagi plan intellect ini. Di sini kami menyediakan beberapa rider. Okey, kita ada rider di sini macam seperti Elang Hospital RM50 untuk sehari, dan kita juga ada rider-rider yang lain seperti rider bertempoh di mana akan dapat pampasan khairat kematian secara lamsam sekira lamsam terus kepada waris, dan kita ada juga rider untuk pendapatan keluarga sekiranya berlaku kematian kepada payer lumpuh ataupun hilang upaya. Pihak etika akan membayar secara cash ataupun cash duit kepada anak-anak ini tadi secara berkala, di mana ini juga dikenali sebagai biasiswa kepada orang yang dilindungi tadi. Dan rider seterusnya, kita ada rider untuk waiver contributions of TPD ataupun waiver contributions total permanent disability. Sekiranya berlaku apa-apa kematian ataupun lumpuh hilang upaya kepada payer tadi ni, ibu bapa, maka polisi anak tadi adalah percuma. Okey? Dan rider yang keempat adalah waiver contributions untuk critical illness. Maksudnya di sini, sekiranya ibu bapa payer ni tadi adalah diagnose penyakit serious critical illness, so polisi anak ni tadi akan berjalan secara percuma. Ini adalah kelebihan untuk plan intellect di mana anda menyimpan, di samping itu anda juga dapat melindungi anak-anak anda dari segi kesihatan. So menyimpan dan melindungi, protections diberikan sekali dalam plan yang sama. Okay. Jadinya saya nak highlightkan di sini untuk entry age ataupun kelayakan eligibility, umur kemasukan untuk plan ini adalah seawal 14 hari seperti yang saya mentionkan tadi, dan maksimum 5 tahun. Dan jangka masa untuk tempoh ataupun term coverage-nya daripada 10 hingga ke 24 tahun. Bagi peserta ataupun pemegang sijil polisi ini, iaitu payer tadi, mestilah berumur 19 tahun minimum dan maksimum sebelum 60 tahun. This is the eligibility untuk kelayakan lah untuk mendapatkan perlindungan ataupun simpanan intellect tadi. Okay, tambahan juga di sini, bagi plan pendidikan, anak ini berhak untuk mendapat pelepasan cukai sebanyak RM3,000 untuk plan intellect yang kami sediakan. Okey, apa yang cuba saya katakan di sini, okey, untuk pengeluaran, sekiranya berlaku something kecemasan, macam ibu bapa perlu untuk mengeluarkan simpanan ini tadi, okey, anda boleh nampak kita dekat sini, lumpuh, hilang upaya, kekal, ibu bapa berhak untuk dapat sebanyak RM82,733. Dan sekiranya berlaku atau berlaku kematian, ibu bapa juga berhak untuk mendapat hibah sebanyak RM82,733. Okay. So dekat sini saya cuba untuk highlightkan mengenai plan gantian. Ini merupakan juga plan gantian untuk pendapatan keluarga. Di samping kita juga ada menyediakan ataupun bonus untuk anugerah intellect. CJ polisi mestilah enforce
dalam masa satu tahun sebelum anak-anak layak untuk mendapat anugerah Excellent Award ni. Okey, anda boleh nampak dekat situ kita ada UPSR, sekiranya anak-anak kita score untuk 6A UPSR, so RM500 bonus akan diberi. Dan untuk PT3 8A adalah sebanyak RM750, untuk SPM 9A straight sebanyak RM1,000. Ini adalah bonus di samping kita membuat simpanan, bonus-bonus yang diberikan disediakan untuk anak-anak mendapat reward daripada pelan tersebut. So boleh nampak di sini untuk tempoh matang kita adalah sehingga 24 tahun. Amount yang terkumpul adalah sehingga RM28,639. So ini dah cukup untuk membiayai kos pendidikan anak-anak di masa akan datang. Okay. Wow. Sangat menarik topik kali ini. Banyak manfaat ya. Siapa yang ambil plan pendidikan simpanan ni? Siap ada anugerah lagi. Kalau budak tu umur dah janam pun, kalau straight A pun dia dapat reward berapa ratus ringgit tadi yang Puan Zai explain. Okay, selain jika seseorang tu berminat lah untuk ambil plan pendidikan ni kan, simpanan. Jelas sih, tadi Kak Zai cerita tadi. Sangat jelas. Pasal untuk intelek kan, saya tak ada berinteraksi antara dua dengan satu hal. So, saya tak tahu soalan. So, Puan Zai sangat berinteraksi yang sangat sungguh lah untuk spread the awareness benda kebaikan sendiri. Okay, saya nak tanyalah, apakah manfaat yang lebih Wahamna boleh kalau orang ambil lah pelan pendidikan, apa yang manfaat lebih lah selain yang Puan saya explain tadi? Okay, terima kasih Cik Akmal. Soalan yang paling bagus. So dekat sini apa yang ingin saya tekankan untuk pelan intelek ini, pemegang polisi berhak untuk mendapat pelepasan cukai sebanyak RM3,000. Okey, cukai pendapatan. Sebelum itu, izinkan saya untuk cerita mengenai cukai pendapatan. Ini adalah tuntutan pelepasan cukai yang dikenakan kepada setiap individu yang mempunyai pendapatan lebih daripada RM34,000 satu tahun. Dan secara kasarnya adalah RM2,800 sebulan. Makanya, sekejap saya cuba dapat. Okey. Insurance, okey. Yang apa yang kita cuba tekankan di sini, siapa individu yang dikendaki membayar cukai? Siapakah golongan-golongan yang perlu untuk yang dikenakan untuk membayar cukai? Mereka adalah individu yang berstatus bujang, mereka adalah pasangan yang berkahwin yang mempunyai tanggungan ibu bapa, menanggung ibu bapa, dan juga mereka yang mempunyai anak. Maka tuntutan pelepasan cukai boleh dikenakan kepada golongan-golongan ini. So apa yang Warhamna kita cuba dapatkan, cuba bantu masyarakat di luar sana untuk pelepasan cukai adalah dari segi plan intelek ini tadilah, di mana individu yang di mana individu yang cuba memaksimumkan pelepasan cukai dari segi maafkan saya. Okey. Maksudnya kat sini kategori untuk pejabat awam pencen, mereka entitled untuk premium insurance sebanyak RM7,000. Okey. Kategori selainnya adalah pejabat awam yang berpencen. Okey, iaitu individu yang perolehi ada setengah orang yang berkata lebih baik saya bayar insurans ataupun takaful banyak daripada membayar income tax yang banyak. Okey, ini ada juga pendapat lah yang mengatakan boleh juga gunakan untuk diri sendiri daripada pelepasan cukai. Maksudnya kat sini manfaatnya untuk diri sendiri. So yang RM3,000 yang telah kerajaan kecualikan, kita boleh gunakan untuk pembayaran sumbangan bulanan di takaful sebanyak RM250 setiap bulan. Dan anda berhak untuk mendapat pelepasan cukai sebanyak RM3,000 tahunan.
yang disediakan oleh kerajaan. So banyak juga jenis-jenis plan ataupun insurans pakar full yang boleh kita ambil untuk melayakkan anda semua bagi mendapat pelepasan cukai ini. So macam mana pun keadaan, kita tetap kena bayar cukai kan. So sama ada untuk bayar takaful ataupun membayar cukai, kadar cukai yang tinggi. So saya harapkan perkongsian ini dapat membantu perancangan anda di luar sana dalam untuk perancangan kewangan bagi tahun 2020. So kita semua perlu membayar cukai untuk bantu ekonomi negara lah. Okay, so warhamna di sini. Bagi anda di luar sana yang inginkan bantuan kami dalam pengiraan cukai, bagaimana untuk mendapat pelepasan cukai, kami ejen-ejen di Warhamna sedia membantu anda untuk membuat pengiraan pelepasan cukai. So boleh hubung ejen-ejen di Warhamna kami nanti. Okay. Terima kasih Puan Zai di atas perkongsian tersebut tadi. Okay, sangat manfaat ya sekarang ni. Banyak benda yang boleh diperolehi setiap orang jika ambil pelan pendidikan. Terutamanya untuk anak-anak lah masa depan. Okay. So sesiapa yang lebih berminat tentang Warhamna Group Consulting ni, kita ada page FB Warhamna Official. And then kita ada YouTube channel dan juga Instagram lah. You guys boleh apa follow page segala aktiviti yang apa yang kita sediakan perkhidmatan di sini. Okay. Ini adalah kita boleh follow lah website warhamna.com. So FB adalah Warhamna page tersebut. So yang ini adalah IG ke Instagram, FB dan juga YouTube channel kita lah. Kita ada tiga branch di under Warhamna, which is dekat HQKL Jalan Kuching dan juga Subang Bestari. Dan new branch sekarang ni, kita berada di Koplay Cyberjaya. Siapa yang berdekatan area Puchong, area Cyberjaya and area Putrajaya, Bangi apa semua bolehlah berhubung dengan kami, Warhamna Cyberjaya. Okay? So kita masih ada slot lah untuk siapa yang jana pendapatan, bolehlah go through pada dua income program kami, iaitu Warhamna, bolehlah attach dia punya email lah, warhamnaconsulting@gmail.com. Okay, terima kasih kepada yang viewers sudi luangkan masa bersama kami. Kami harapkan segala manfaat yang Puan Zai sharing pada hari ini pada viewers dapat manfaatkanlah pada orang, and kita apa, then kita boleh buat perancangan awal lah bagi yang berkahwin, yang belum berkahwin tu bolehlah rancang for the next step ke, mana tahu kan. Terima kasih. Terima kasih Puan Zai untuk hari ini.